Oh, ada. Kayak customer mabok gitu. Mabok, rese, minta yang aneh-aneh ke perempuan. Contohnya apa? Kayak minta divideoin, main kasar. Ada main mukul, kasar gitu. Oh, sebelumnya gua kasih aturan dulu. Gua kasih aturan, secara sistem main kayak gimana, pembayaran kayak gimana gitu. Perkenalkan, nama saya Awan, usia saya 23 tahun, Mucikari. Saya terjun di 2018, di umur 18. Awalnya saya nanya teman saya, lalu teman saya menawarkan pekerjaan untuk jaga apartemen. Dan saya dapat customer lalu menanyakan saya perempuan. Dan saya tanya ke teman saya, lalu ada perempuan itu. Gue nawarin lewat aplikasi dan ngasih foto tanpa ngasih WhatsApp. Ngeliat foto dulu. Untuk sewa apartemen bisa transit 133 jam, 206 jam, 24 jam, 25. Untuk perempuan minimal 300 sampai 1 juta. Dari saya mengatakan sendiri. Kalau untuk perempuan pertama saya dapat 50.000. Pertama. Layan customer per satu orang 50.000. Lalu dapat lagi 50.000. Kalau untuk perempuan sih udah stay duluan sih di sana, kontak ke gua. Udah stay di apartemen. Kalau untuk perempuan sih per jamnya bisa 800. Iya. Kalau untuk perempuan sih bisa paling kecil lah, paling dikit satu atau dua. Kalau untuk perempuan sih, gua patokinnya yang udah punya KTP aja 17. Iya. Kalau paling tua untuk perempuan gua pegang bisa 27. Kalau customer paling muda umur 20. 20 tahun customer. Bisa 40 lebih. Ada. Oh, ada. Kayak customer mabok gitu. Mabok, rese, minta yang aneh-aneh ke perempuan. Kayak minta divideoin, main kasar. Ada main mukul, kasar gitu. Oh, sebelumnya gua kasih aturan dulu. Gua kasih aturan, secara sistem main kayak gimana, pembayaran kayak gimana. Gua mulai di tahun 2019, udah mulai berani sendiri gitu ke apartemen perempuan. Itu juga sih, gua dikontak sama perempuannya untuk datang ke apartemen dia, untuk jualin dia. Dia sih pernah waktu itu kan dari balik lagi ya ke 2018, gua kan sering ngasih customer ke perempuan itu, mungkin dia ngasih customer banyak gitu ya. Dia pernah ngajakin gua kayak gitu main. Perempuannya sampai sekarang gua megang 4-5 sih. Jauh untuk perempuan namanya, jauh-jauh dari Bogor. Ya itu dari temennya ngasih nomor ke gua, nomor gua ke temennya lagi. Iya, yang namanya kenal kalau gitu ya. Makanya kaget gua gitu kalau sampai kayak gini. Kebutuhan sih motor keluar. Ya. Buat tiga. Oke.
Oh, pernah. Pernah dari Pol PP. Iya. Di tahun 2019 sih pas gua terjun. Pas bangun sendiri. Iya. Oh, ada itu. Ada. Gua kan selalu ngontek gua terus gitu. Kalau habis dapat tamu dari gua, dia ngontek gua terus. Untuk menjualin dia lagi setelah datang itu. Jualin dia pernah. Oh, pernah. Waktu itu gua pernah jual perempuan, satu perempuan ya, bisa 12 tamu. 12 kasama. Umurnya 20. 12. Paling banyak. Dibagi. Dari pagi sampai subuh. Dari pagi sampai subuh. Ya. Ada.